Choose your fighter. Lightning inspired. Fight. Hai, anda bersama kami di Amans. Sebuah jenama hebat dalam arena komputer gaming hari ini telah melancarkan perhati terbaru di bawah jenama ROG Phone generasi ketiga. Ia bakal memberi gambar yang lebih hebat kepada pengeluar jenama lain yang turut memfokuskan gaming. Tanpa melengahkan masa lagi, bagi kami tunjukkan kepada anda peranti gaming hebat ROG Phone 3. Pandang sahaja peranti ini, pemikiran anda sudah tentu ke arah penggunaan yang lasak. Hardware yang terkini tanpa menampakkannya sama sahaja seperti pendahulunya. Walaupun perubahan yang lebih kemas, ia masih lagi nampak garang dan sentiasa serius terhadap apa yang boleh dilakukan. Skrin hadapan ROG Phone 3 adalah bersaiz 6.59 inci. Mengekalkan saiz seperti pendahulunya dengan kebolehan yang juga sama seperti sokongan HDR10. Tambahan lagi kali ini, ROG telah menaik taraf kadar segar semula sehingga 144Hz dengan kadar responsif mencapai 1ms. Touch sampling rate juga turut dipertingkat dengan tindak balas 25ms dan touch sampling yang tinggi 270Hz. ROG juga mengekalkan rekaan skrin tanpa takuk. Masuk akal kerana pemain yang profesional tidak akan sesekali mahu melihat takuk sama ada kecil ataupun besar ketika memainkan permua. Di sekeliling peranti terdapatnya lagi sambungan sehingga 3 USB-C. Salah satunya adalah untuk tujuan sambungan kipas penyejuk sahaja. Tetapi kali ini mereka berkeras dengan membuang 3.5mm biju audio. Di sini kami agak sedikit kecewa kerana kami yakin ramai yang tidak akan gunakan fon telinga tanpa wayar. ROG turut menyertakan adapter jika anda mahu gunakannya di masa akan datang. Jika anda membawa kipas penyejuk bersama, ia juga terdapat pilihan untuk sambungkannya di situ. Spesifikasi peranti ROG Phone 3 adalah seperti berikut. Chip pemproses Snapdragon 865 Plus, clock speed sehingga 3.1GHz, jumlah RAM yang kami dapat di sini sebesar 16GB dan storan dalaman 512GB. Sistem operasi yang digunakan pakai adalah ROG UI berasaskan Android 10. Namun anda mempunyai pilihan untuk gunakan mode seakan stock, bermakna anda tidak akan dibanjiri dengan perubahan ikon, font dan sebagainya walaupun ia adalah peranti gaming yang berkuasa, tidak seperti kebanyakan peranti gaming yang lain. Buat pertama kalinya juga, ROG menambah sebuah lagi kamera, menjadikannya 3 kamera kali ini dengan kebolehan lensa ultra lebar dan teknologi quad bayer. Sensornya adalah 64MP, 13MP dan 16MP. Apa yang menarik lagi adalah kebolehan merakam video pada peranti ini yang boleh mencapai sehingga 8K. Tidak banyak sebenarnya peranti yang berkebolehan seperti ini. Namun apa yang pasti, ROG menyediakan storan yang cukup besar. Kualiti rakamannya nanti kami akan ulaskan dengan lebih lanjut. Tidak lengkap pandang pertama peranti gaming hebat ini tanpa menyebut fungsi gaming. Teknologi Air Trigger kekal bersama peranti ROG yang ditambah fungsinya. Kini anda bukan sahaja boleh menekannya sebagai satu butang, malah akan mengesan 5 jenis tekanan yang baru, iaitu tap akan menggunakan keseluruhan permukaan, dual pressure button akan mendaftar 4 sentuhan, continuous trigger yang mana akan mendaftar sebagai tekanan yang banyak, swipe untuk mengesan point sentuhan berbeza dan new motion control untuk aktifkan touch point misalnya. Kami akan terus menguji fungsi-fungsi ini di ulasan akan datang. Sistem penyejuk yang kompleks dengan 3 lapisan sistem yang dipanggil GameCool 3 mengandungi copper heatsink 6 kali lebih besar daripada sebelumnya, 3D vapor chamber dan lapisan terakhir adalah diperbuat daripada graphite. Sistem yang telah diolah bagi membolehkan penggunaan chip yang telah dilawat jam dan penggunaan skrin kadar segar semula yang tinggi daripada biasa. Semua komponen ini sangat memakan kuasa dan akan menghasilkan haba yang cukup tinggi. Dengan itu, ia memerlukan sistem penyejuk yang sangat efisien. Bateri yang dibekalkan adalah 6000 mAh, cukup besar dan boleh katakan sama seperti pendahulunya. Kata pihak ROG bahawa mereka ingin memasukkan bateri yang lebih besar. Akan tetapi ruang yang cukup terhad tidak membenarkan untuk mereka berbuat demikian. Walaupun begitu, yang pasti mereka turut membuang 3.5mm biju audio. Jenis sekuriti yang ditawarkan di sini adalah imbasan jap jari sejenis optical dan juga imbasan wajah menggunakan kamera hadapan. Yang kami lihat pada mulanya kelihatan amat pantas sekali. Cumanya kami belum melihat prestasinya di bawah cahaya yang malap. Selain itu, ia juga kini menyokong rangkaian 5G sama seperti peranti-peranti yang banyak dilancarkan tahun ini. Mewarisi keunikan peranti ROG sebelumnya seperti Air Trigger yang pelbagai, sokongan kipas penyejuk yang disediakan dalam kotak dan aksesori gaming yang pelbagai dijual secara berasingan masih kekal diperbaharui supaya menjadi lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana mengikut keselesaan anda sendiri. Apa pendapat anda mengenai peranti gaming hebat ROG Phone 3 dengan kebolehan cukup luar biasa dan antara yang pertama memuatkan chip pemproses Snapdragon 865 Plus? Sila tinggalkan di ruangan komen di bawah.
Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.